Doa mohon bimbingan dan keselamatan dalam perjalanan, melalui kereta api, pesawat terbang, kapal laut, kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengantar hamba-Mu Abraham keluar dari negerinya dan melindungi dia di sepanjang perjalanannya. Engkau telah mengantar bangsa Israel ke tanah terjanji melalui padang gurun yang luas mencekam, penuh tantangan dan bahaya. Engkau telah mengutus malaikat-Mu menyertai Tobia dalam perjalanannya ke negeri yang asing baginya. Engkau pun telah menunjukkan jalan kepada 3 sarjana dari timur. Meski harus menempuh perjalanan yang lama dan berat, akhirnya mereka sampai kepada Yesus, tujuan perjalanan mereka. Maka, kami mohon, tuntunlah kami sepanjang perjalanan yang akan kami tempuh. Jadilah naungan kami di saat panas terik, tempat berteduh di kala hujan dan dingin. Jadilah penopang kami di waktu penat, penghiburan kami bila kami ditimpa kemalangan. Jadilah pula tongkat kami di jalan yang sulit dan pelabuhan yang aman kalau bahtera kami terancam bahaya karam. Semoga di bawah pimpinan-Mu, kami siap dan tabah menghadapi kesulitan dan bahaya dalam perjalanan. Ya Allah, semoga perjalanan ini mengingatkan kami akan perjalanan ke tanah air abadi. Semoga dalam ziarah hidup ini kami selalu tekun, tabah, dan setia. Semoga kami tiba dengan aman sentosa pada tujuan perjalanan hidup setiap insan, yakni Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, dahulu kala Engkau pernah menyelamatkan anak-anak Israel yang menyeberangi laut dengan kaki kering, dan 3 raja budiman dari sebelah timur. Engkau tunjukkan kepadamu dengan bimbingan bintang ajaib. Kami mohon kepadamu, karuniakanlah kami suatu perjalanan yang selamat dengan cuaca yang bagus dan menyenangkan. Berilah supaya dengan bimbingan malaikat-malaikat-Mu yang kudus, kami mencapai tujuan perjalanan kami dengan selamat dan akhirnya boleh berlabuh dengan aman di pelabuhan keselamatan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.